bentar, ada telepon. Mas, sebentar ya mas ya. Halo. Di loudspeaker boleh ya? Iya. Kenapa? Kamu di mana? Aku lagi di depan. Aku mau makan yuk. Kamu mau makan? Yaudah, sebentar ya. Sebentar lagi. Ya. Halo, sebentar lagi ya. Ntar aku kesana. Bareng nih, aku mau jalan nih ke tempat biasa. Yaudah. Biasa ya. Yaudah, aku tetap ke situ. Ya. Yuk. Aduh mas, gimana ya? Aku mau diajakin ketemu sama dia. Di mana sih, di dalam? Iya, tapi mau lihat sini ntar. Gimana dong? Yaudah, gue jadi takut. Iya, gak ada jenak lagi saya nih. Jangan sampai ntar lewat sini, biar gue yang jalan dulu. Nanti gue ngobrol sama tim, kita ngomongin soal konsep. Gue akan discuss masalah konsep. Konsep yang lo inginkan ke tim. Nanti gue telepon lo lagi. Maaf mas ya, jadi ini lagi nih. Aman, yang penting Intan jangan sampai tahu. Waktu Intan nelpon saya bingung mas. Aduh, panik juga kan harus gimana. Tapi kan serba gak enak juga. Sedangkan ketemu mas tim aja belum selesai. Beberapa hari sebelum eksekusi, saya menemani Arul untuk meminta bantuan kepada teman-temannya Intan. Perjalanan kami hari itu sangat panjang karena kami harus mendatangi satu persatu teman-temannya Intan. Ini rumah? Rumah Anissa. Rumah Anissa. Mungkin takut lu nya agak teman lu agak kagok gitu. Mendingan langsung aja masuk buat tunggu. Tunggu sini lah di depan. Oke deh. Ya, saya masuk. Siap. Ya. Assalamualaikum. Hei. Baik, lumayan banget. Gue mau minta tolong sama lo. Bisa nggak kira-kira kita mau bikin, gue sih rencananya mau bikin birthday surprise gitu buat Intan. Nah, dia kan kemarin kan ulang tahun tuh. Iya kan udah lewat. Iya nggak apa-apa. Emang sengaja gue kemarin nggak ngucapin ke dia, nggak ngasih apa-apa ke dia. Nah, gue rencananya nanti di tanggal 14 Februari rencananya mau ngasih surprise gitu sama dia. Kira-kira lo bisa nggak? 14 ini? Iya. 14? Iya. Yalah, emang kan gue juga ngejar. Yalah, nggak apa-apa, nggak usah dulu lah ya. Tolongin gue lah, please. Ya. Bisa kan? Oh, gitu. Nggak, sebenarnya gini. Sebenarnya gue ikut acara melamar gitu di Net TV. Ya, lo harus bisa. Nggak apa-apa lah, ya. Gue minta, kebetulan gue emang minta tolong sama tim Net. Itu ya, lo usahain ya. 14 ya? 14 ini. Nanti deh gue bilang sama Rizky buat izinin lo. Ya. Sukses ya? Yuk. Gimana, Rul? Oke. Aman? Aman. Oke, sekarang mau ke tempat siapa lagi? Rencananya aku mau ke rumah Yulia, mas. Pak, kita telepon dulu aja kali ya? Nah, benar. Mendingan gitu, Dad. Halo? Yul? Halo, kenapa, Rul? Yul? Apa? Gue mau minta tolong nih sama lo. Tolong apa? Ya, mau... kayak mau bikin acara gitu sama Intan. Lu ada nggak di rumah kira-kira hari ini? Hari ini? Ha-ha. Ya, gue hari ini nggak di rumah.